to leave this town, cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Halo guys, balik lagi bersama gue Daniel Tamrin. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin bermain game PES 2020 Chelsea Career Mode. Oke, jadi di episode kali ini kita akan kembali bermain di Premier League melawan Aston Villa ya. Dan nanti juga kita akan menghadapi Bournemouth. Lawan Aston Villa kita bermain sebagai tuan rumah, maksud gue, coy, ribet banget gue ngomongnya. Sebagai tuan rumah. Jadi mudah-mudahan kita berhasil memetik 3 poin ya. Oke, dan di sini gue pengen ya setidaknya merotasi ya beberapa pemain yang akan gue turunkan di pertandingan kali ini. Apalagi kita menghadapi Aston Villa ya. Bukannya meremehkan Aston Villa, tapi ya setidaknya ya ini kesempatan gue untuk merotasi beberapa pemain ya. Seperti di situ kita lihat Abraham gue gantiin Batshuayi, kemudian ada Emerson juga masuk menjadi starting eleven di sana. Kemudian gue pengen masuki Rhys James. Cuman gue akan atur dulu tuh. Oke. Dan coming gue jadiin pemain cadangan dulu ya. Gue pengen melakukan debut Cumming sih. Coming atau Cumming bacanya ya? Coming kalau nggak salah ya. Cuman ya udahlah. Oke, jadi sementara seperti ini dulu. Abraham, Azpilicueta, Mount di bangku cadangan, dan Pulisic. Oke, artinya udah oke semua ya. Kovacic, nanti aja tuh Gilmore gue masukin juga ya, by the way. Gilmore itu kan ya dari sebenarnya CMF, cuman ini gue coba untuk mainkan sebagai DMF atau defensive midfield. Gue akan coba lebih defense dikit. Gue tadi kayaknya salah. Oke, Alonso mungkin kan gue tarik ya. Itu Alonso kok di situ ya. Gue pengen mainin Rhys James. Oke. Okay. Azpilicueta kita gantikan Rhys James di sana. Oke, okay, nice. Artinya udah. Jadi ini debut untuk Gilmore tapi Rhys James udah ya. Oke, okay, Gilmore terutama. Amalkan debutnya di pertandingan kali ini. Maksudnya debut di babak pertandingan gue ya. Cuman gue gak tahu apakah di real life dia udah main atau belum. Cuman sepertinya gue yakin dengan pemain satu ini. Mudah-mudahan dia bisa menunjukkan performance yang bagus. Apalagi kita bermain sebagai tuan rumah ya. Dengan dukungan puluhan ribu supporter di Stamford Bridge. Tentunya akan ya memotivasi para pemain kita tentunya. Untuk bermain lebih bagus lagi. Oke. Okay. Dan kedua kesempatan sudah memasuki lapangan ini. Ini kapten tim kita di pertandingan kali ini, Kante. Akan memimpin rekan-rekannya. Oke, dan kita masih menantikan starting eleven yang diturunkan oleh kedua pemain. Kalau starting eleven yang gue turunkan udah kelihatan tadi ya. Oke, jadi langsung aja ini. Jadinya gue skip ya. Jadi kita langsung aja kick off pertama. Antara Aston Villa menghadapi Chelsea menghadapi Aston Villa maksudnya di Stamford Bridge. Come on, James. Pulisic pada Buckley. Masih Buckley pada Batshuayi sana. Nice, Hasan Odoi. Bagus gerakan Odoi. Dapat itu? Nope. Pelanggaran ya. Oke. Ternyata wasit memutuskan pelanggaran. Tapi bukan penalti sepertinya ya. Sepertinya masih di luar kotak penalti. Oke, no problem. Setidaknya ini peluang yang cukup bagus bagi kita ya. Kalau kita lihat ini pergerakan Odoi luar biasa ya. Bagus banget coy. Sedikit melakukan fake shot kayak itu ya, kayak tipuan gitu. Oke, okay, ini dia Ross Barkley akan mencoba melakukan shooting dari jarak yang cukup bagus sebenarnya. Ini dia Barkley. Barkley shooting, masih membentur pagar dari para pemain Aston Villa. Dapat itu Pulisic shooting. Yang enggak muncul. Astaga, Pulisic. Luang terbaik deh Pulisic sejauh ini. Membentur Mistar tadi dan bola ribonnya juga sayang masih bisa diblok oleh pemain belakang Aston Villa ya. Grealish coba dikejar itu oleh Buckley, dapat nice, good job Buckley. Tahan bola Buckley, balik pada Pulisic sana. Masih Pulisic ke tengah ada Batshuayi shooting. Lagi-lagi masih bisa diblok dong. Masa dikuasai oleh para pemain Chelsea. Pulisic gagal kali ini. Ming. Ada El Ghazi. Melebar pada Gilbert. Transbury kali ini pada Gilbert lagi. Masih bermain bola di lini pertahanan Aston Villa sejauh ini. Chester langsung buang bola jauh ke depan. Grealish masih menguasai bola para pemain Aston Villa. Dapat James, good job. Oke. Kali ini kembali Aston Villa melakukan serangan Trezeguet.
Apakah itu saudaranya David Trezeguet dari mantan main Juventus? Oke. Hasan Odoi pada Buckley. Pulisic melebar pada Batshuayi kali ini. Lagi-lagi berhasil dipotong oleh siapa tadi, Bruno Gilmore ya. Dapat, nice, Ben Gilmore. Gilmore, masih Gilmore sana, pendek pada Odoi. Dapat mungkin, nope, dapat. Yes. Langsung ke belakang pada James. Pulisic, masih Pulisic sana, Batshuayi pada Odoi maksudnya, tapi gagal. Odoi through ball pada Emerson, masih Emerson sana, makan crossing ada Batshuayi. Ya ampun. Batshuayi tadi peluang terbaik kali ini dari Batshuayi. Bagus tadi. Crossing dari Emerson sangat terukur dan sundulan dari Batshuayi udah cukup oke ya, cuma masih dikit off target aja. Kembali kali ini Aston Villa coba membangun serangan. Angels melebar pada El Ghazi di sana. Masih El Ghazi. Dapat, nice. Gilmore pada Buckley. Cukup bagus sejauh ini penampilan Gilmore ya. Hasan Odoi. Balik pada Buckley. Odoi lagi kali ini. Masih Odoi. Melebar pada Emerson kali ini. Masih Emerson di sana. Tahan bola dia. Di belakang pada Buckley di sana. Buckley ada Kante. Kante udah Odoi. Terlepas kali ini Emerson. Nice. Emerson ke tengah. Aduh, gagal dong. Dapat Odoi. Nice. Cuman Emerson shooting. Go. Nice. Itu dia kita lihat, guys. Mantep banget. Berawal dari pergerakan Emerson ya. Sempat dibaca sih crossing dari Emerson ya. Dia tadi mau cutback ke tengah, tapi berhasil dibaca oleh pemain Aston Villa. Tapi bolanya tuh berhasil direbut lagi oleh Odoi dan jatuh ke kaki Emerson gitu, guys. Kita lihat ini replaynya. Bagus banget. Kante, flick tadi dari Odoi. Tuh, dia mau cutback kepada Batshuayi, tapi bola berhasil direbut kembali oleh Odoi dan tidak disia-siakan oleh Emerson. Langsung melakukan shooting keras dia. Sempat ditepis oleh Tom Heaton ya. Tuh, sempat ditepis sedikit banget, tapi ya bolanya memang terlalu kencang mungkin, sehingga masih menyulitkan buat Tom Heaton untuk membendung tendangan dari Emerson tadi. Good job. 1-0 kita memimpin sejauh ini. Nice. Masuk ke babak kedua. Menit 52 kali ini. Trezeguet. Masih Trezeguet. Pada Jack Grealish di sana. Balik pada Trezeguet. David Trezeguet atau siapa? Salah tadi. Wesley, masih Wesley. Dapat tuh mungkin. Nice. Rudiger. Balik pada Gilmore. Hudson Odoi. Balik pada Pulisic. Batshuayi, nice. James kali ini coba membantu serangan. Coba ditutup oleh Ming di sana. Dapat mungkin. Cukup Spartan ya. Good job. Hasan Odoi kali ini. Nice. Come on. Batshuayi. Pulisic kali ini. Terjadi scrimmage tadi di depan gawang atau di kotak penalti Aston Villa. Tapi bukan pelanggaran. Astaga. Emerson tadi. Oke. Ganti main ya. Pelletero masuk menggantikan El Ghazi. Dan di sini gue juga melakukan ganti main. Willian dan Kovacic masuk, masukkan Gilmore dan Pulisic. Gua rasa cukup kesempatan untuk siapa tadi namanya, Gilmore. Gagal tadi free kick dari Aston Villa. McGinn coba lakukan shooting, tapi bisa diblok tadi. Masih Ming. Trezeguet pada Jack Grealish. Masih Jack Grealish. McGinn dapat itu Kante, nice. Batshuayi kali ini bisa counter mungkin kita ini. Masih Batshuayi, kok berhenti Odoi. Ayo Odoi, come on. Masih Odoi sana. Odoi, astaga. Terlalu bernafsu tadi Odoi. Untuk tidak mendapatkan kartu dia. Oke. Terlalu kencang tadi dribbling dari Odoi dan dia harus melakukan tackle ya. Oke, dan ini gua melakukan pergantian main ya. Odoi keluar. Digantikan oleh Mount. Jadi Mount di sini gua coba bermain di posisi kiri ya, atau menggantikan posisi dari Callum Hudson-Odoi. Mudah-mudahan dia bisa bermain baik. Balik Aston Villa coba melakukan serangan. Buckley, Willian, Batshuayi kali ini. Come on, dapat Batshuayi, nice. Lagi-lagi gagal. Dapat mungkin, nope.
Lansbury. Ada McGinn. Ke depan pada Wesley sana. Coba through ball dia tapi berhasil dipotong oleh Emerson. Good job. Kante. Sepertinya udah mulai habis stamina dari Emerson tuh ya. Buckley. Kante. Ini Kante bagus banget staminanya cuy. Belum habis-habis Willian. Nice. Aduh. Gagal dong. Willian masuk ya. Menggantikan Christian Pulisic tadi. Wilbert. Melebar pada Chester sana. Kembali melebar pada Ming. Masuk menit 83, skor masih 1-0 untuk keunggulan Chelsea. Masih punya Sheffield dapat nice. Berhasil dipotong tadi oleh Buckley. Sudah meminta bola Buckley, good job. Come on, masih Buckley sana. Kembali pada Batshuayi. Batshuayi through ball onside. Come on, ada Mount di sana shooting dan gol. Nice. Itu dia kita lihat lagi. Penampilan impresif dari Mount. Yang baru masuk dari bangku cadangan dan berhasil mencetak gol. Terlepas sih tadi dari jebakan offside ya. Kalau kita lihat, gua pikir ini sedikit offside sih, tapi ternyata masih onside. Bagus banget umpan dari Batshuayi. Dan Mount juga finishingnya luar biasa sih. Nggak pakai kontrol tuh guna menggunakan kaki luarnya ya, kaki kanan luarnya. Kita lihat nih replaynya. Batshuayi through ball dia pada Mount langsung tuh. Kita lihat. Dorong pakai kaki luarnya. Mantep banget cuy. Berawal dari Buckley pada Batshuayi. Batshuayi melihat pergerakan dari Mount. Mantep banget. Tidak menduga tadi Tom Heaton ya. 2-0 kita memimpin sejauh ini. Ini dia salah satu pemain muda kita berhasil kembali mencetak gol. Atau gol pertamanya bersama Chelsea di musim ini dan juga di Premier League. Get and mind tadi ya. Dilakukan oleh Aston Villa, langsung merespon ternyata. Engels pada Chester. Ming coba kembali melakukan ke kanan, tinggal 2 menit lagi di waktu normal. Dapat nice, aduh umpannya William, sayang sekali. Howry Hand pada Pletero. Terjatuh tadi Emerson, sepertinya udah habis staminanya. Bukan pelanggaran, oke game on. Kepa langsung buang bola jauh ke depan dia pada Mount. Good job, bagus aja sundulan dari Mount. Ada Willian di sana. Willian bisa through ball pada Batshuayi. Aduh, masih dipotong oleh Chester. Engels. Dan rilis dan yep, itu dia guys. Full time whistle dan kita berhasil memetik 3 poin di Stamford Bridge tentunya. Hasil yang cukup memuaskan dengan skor 2-0 melalui gol dari Emerson tadi dan juga gol dari Mount di menit ke-86. Gol dua-duanya ini di ujung-ujung pertandingan ya. Emerson itu di menit 45 dan Mount itu di menit 86 coy. Jadi tapi ya sudahlah, penting kita berhasil meraih 3 poin ya. Bagus banget, nice. Possession 51 banding 49, shotnya kita bagus banget. Kita 8 banding 2 coy, shot on targetnya 5 dan Aston Villa sama sekali nggak dapat shooting ya ke gawang Kepa. Jadi bisa ngopi banget nih Kepa di pertandingan kali ini. Tapi Christensen nilainya 4,5. Gila, jelek banget. Gilmore 6, lumayan. Willian 5. Oke. Setidaknya Gilmore udah standar lah ya. Dapat nilai 6 meskipun nggak bagus-bagus banget. Ya, tapi paling tidak bisa memberikan kesempatan buat para pemain muda kita ya. Dan gua nanti mungkin akan juga mempromosikan beberapa pemain muda kita ya. Cuman gua mau lihat dulu nih di posisi mana aja yang benar-benar kita butuhkan. Oke, dan ini klasemennya sementara ya. Oke, kita langsung aja mungkin. Oke. Itu ada negotiation. Apakah itu? Apakah ada pemain dari tawar? Abraham. Oke, Abraham tawar 13 juta. Oke, 13.900 ya. Kayak gue N aja ya. Oke, Abraham dan Odoi sepertinya akan kita perpanjang kontraknya. Oke, nggak ada lagi. Nice. Dan itu ada message di manager office. Oke, ini panggilan nasional seperti biasa. Dan itu tadi dari Abraham ya. Oke, ini gua cek dulu. Apakah ada sesuatu? Oke. Gue pengen cari-cari dan lihat dulu menu-menunya coy, karena gue memang masih belum tahu-tahu banget menu-menu yang di PES ini. Ini Abraham tadi ya.
Okay. Kalau database ini apa aja sih? Kompetisi info, the information. Okay. Oh, ini ya. Jadi itu udah bisa melihat database semua tim-tim ya. Oke, kayaknya kita akan langsung aja advance ke apa namanya pertandingan selanjutnya ya. Ini Gilmore Show Great Promise atau ya menunjukkan performa yang cukup menjanjikan ya sejauh ini. Meskipun dia mendapatkan rating cuma 6 ya, cuman ya, lumayan lah. Oke, dan ini. Ini bukan hasil yang buruk dari asisten kita ya, tapi ya mereka minta kita untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Intinya seperti itu guys. Oke, no problem. Kita akan coba lagi ini, apalagi nih negotiation. Oh, scouting. Oke, ini scouting di England. Sepertinya pemain yang baru masuk apa tuh Richarlison ya, main Everton tuh ya. Kalau Sané dan Sar udah ya. Oke, udah kita masukin itu ke list kita. Buat Richarlison, pemain bagus nih, pemain flank juga atau pemain sayap. Masih muda, usia 22 tahun, asal Brazil. Gue rasa masih cukup berkembang. Cuma kita lihat aja nanti apakah untuk bersaing bersama Hudson Odoi di sisi sebelah kiri kita. Kita akan lihat aja nanti ya. Oh, sepertinya kita akan langsung aja ke pertandingan selanjutnya. Kali ini kita bertandang ke markas Bournemouth. Tapi ya seperti biasa, sebelum pertandingan kita akan kembali melakukan rotasi-rotasi main ya, atau paling tidak merubah sedikit lah ya komposisi main kita. Oke, Emerson masuk lagi kali ini. Gua suka banget tipikal permainan Emerson. James gua masukin lagi mungkin. Oke, Loftus Cheek juga masuk tuh ya. Oke, kemudian siapa lagi? Pulisic mungkin bisa masuk. Nantikan Pedro. Ini Gilmore lagi on fire banget. Belian deh. Belian masuk, nantikan Pedro mungkin ya. Oke. Gilmore gua bingung nih. Gua Gilmore kalau gua Gilmore kayaknya gua masukin, gantiin Loftus Cheek aja kali ya. Ganti Jorginho. Oke deh, kita coba lagi ya. Untuk Gilmore kita akan kembali mainkan menjadi starting 11 di pertandingan kali ini. Lagian itu panahnya lagi naik banget. Jadi ya istilahnya lagi di top performnya si Gilmore. Jadi sayang banget kalau kita nggak memanfaatkan momen seperti ini guys. Jadi kalau dia posisi seperti itu katanya sih itu ratingnya bisa cepat naiknya. Cuma ya gue nggak tahu juga. Tapi ya kita coba aja. Lagian secara permainan gue cukup suka sih sama tipikal permainan dari Gilmore. Tapi gue nggak tahu posisi aslinya itu kan CMF. Ini kan gue coba di MF nih. Di masih agak lebih sedikit defensif. Ya cuma kita lihat aja perkembangannya beberapa pertandingan ini. Kali ini kita akan bertandang ke markas Bournemouth yang dia Gilmore, salah satu pemain muda yang cukup menjanjikan tentunya. Mudah-mudahan dia akan terus konsisten untuk menampilkan ya penampilan terbaik yang dimilikinya, sehingga dia akan tetap terus mendapatkan ya jam terbang lah ya. Oke, dan ini starting 11 dari Bournemouth. Mereka menggunakan formasi 4-2-2-2, cukup menyerang. Ada nama Cook di sana, ada Nathan Ake di sana. Ada Billing yang gua kenal di karir mode Chesterfield CGM ya. Oke, dan ini formasi gua turunkan, tidak terlalu banyak berubah kali ini tengah ya. Ada Gilmore dan Loftus Cheek kali ini akan berduet di lini tengah kita. Oke, dan ini dia guys, kick off pertama pertandingan antara Bournemouth melawan Chelsea. Come on Chelsea, come on the Blues. Billing dari pada Cook. Hebat pada Nathan Ake. Smith. Beri kejar lagi Gilmore. Nice. Bagus tadi Gilmore. Langsung merebut bola dia. Dapat mungkin Odoi. Nope. Masih dikasih Odoi. Nice. Ke tengah dapat William. Sudah berlari sana meminta bola Abraham. Tapi William malah mengumpan pada Odoi. Coba berduel tadi. Bagus. Aduh umpannya Gilmore. Solanke berbahaya.
Dominic Solanke ini pemain Liverpool ya, mantan. Bagus through ballnya pada Abraham. Aduh, balik Joshua King, coba dikejar oleh Azpilicueta di sana. Dan cuma masih Bournemouth, dan cuma di sana pada Philip Billing. Brooks, masih Brooks berbahaya kali ini. Oh, berarti dipotong lagi. Oh, berbahaya kali ini. King shooting, untung masih bisa di save oleh Kepa. Bagus tadi. Loftus Cheek coba kembali mengusir serangan kali ini Chelsea pada Mount. Sudah terbuka sana Abraham. Masih Abraham di sana. Through ball pada Willian. Aduh, berarti diganggu oleh Daniels. Ke depan ada Mount. Nice Mount. Onside, nice Abraham pada Hasan Odoi. Odoi sana. Masih Odoi tahan bola. Odoi ke tengah mungkin. Yes, ada Loftus Cheek mungkin bisa shooting. Nope. Ada Willian sana. Willian shooting tapi berhasil diblok dong. Kembali dikuasai para pemain Chelsea. Loftus Cheek atau Gilmore. Ini dia Gilmore. Tahan bola dia kembali pada Mount. Salah passing kali ini Mount. Philip Billing. Pada Mount kali ini coba menyerang. Tapi masih dipotong lagi-lagi oleh Gilmore. Cukup bagus kali ini posisinya. Willian pada Hudson Odoi. Odoi sana. Through ball pada Abraham. Nice. Come on. Abraham. Aduh, cukup sulit tadi. Maksudnya tadi. Tapi hanya memasukkan corner kick. Willian akan mengambil kali ini. Willian ke tengah, dia delivery bola. Ada Hasan Odoi gagal berduel. Loftus Cheek. Hasan Odoi kali ini balik pada Loftus Cheek. Kemal, aduh, salah pengertian tadi. Solanke dapat itu Gilmore. Yes. Oke, ini masuk ke babak kedua ya. Menit 57. Joshua King masuk pada Solanke shooting maksudnya tapi masih diganggu tadi. Nice. Diganggu oleh Gilmore ya. Bagus banget Gilmore. Kepa tenang dia pada Christensen. Coba kembali mau serangan para pemain Chelsea. Masuk ke menit 60, skor masih imbang 0-0. Mount, aduh, Loftus Cheek gagal di basel, dipotong lagi kali Lemon. Nice, Gilmore melebar pada Emerson. Emerson ini masalahnya satu deh, staminanya jelek banget coy. Willian, bagus kali ini terbang Abraham shooting dan gol. Nice. Itu dia. Luar biasa permainan para pemain kita ya. Build up play-nya itu loh. Kita lihat aja nanti dari replay-nya ya. Berawal dari pergerakan Emerson di sisi kiri, kemudian dia memberikan pada Odoi, Odoi kepada Willian, dan Willian memberikan passing atau through ball yang sangat bagus tadi kepada Abraham. Ini kita lihat lagi nih. Emerson pada Odoi, Odoi ke tengah pada Willian. Aduh, bagus gila. Dan Abraham finishingnya lagi-lagi luar biasa men. Finishing Abraham luar biasa banget. Tenang dia, gak perlu istilahnya gak kuat-kuat banget sih bolanya itu. Cuman dia menempatkan bola itu di posisi yang sangat tepat ya, yang menyulitkan Boruk tentunya. Dan langsung direspon dengan pergantian main. Wilson masuk menghentikan Solanke ya. 1-0 atau memimpin jauh nih melalui gol Abraham. Nice. Sejauh ini Abraham menjadi top skor kita ya. Ada berapa gol? Udah 3 ya kalau gua gak salah. Nathan Ake atau Ake. Billing pada Brooks. Coba kembali menyerangan Wilson. Berbahaya kali ini. Wilson sana. Wilson shooting. Lagi-lagi Kepa. Ya emang my man gua yang satu itu. Berhasil kali ini menyelamatkan kembali gawang kita coy. Loftus Cheek. Azpilicueta pada Willian. Masih Willian. Loftus Cheek pada Hudson Odoi. Hudson Odoi melebar pada Emerson di sana. Masih Emerson. Emerson tenang dia pada Odoi. Nice Odoi. Odoi. Oh, melewati Anton Ek. Come on. Dan gol. Nice. Itu dia kita lihat guys. Pergerakan dari Odoi. Luar biasa. Dia mengolong Nathan Aki kalau gak salah ya. Kalau gue gak salah lihat sih. Itu Nathan Aki ya. Dikolongin sama Odoi ya. Bagus banget pergerakan Odoi. Kita lihat nih. Astaga, dikolongin coy. Mantep banget. Dan pemain bernomor punggung 16 itu siapa ya? Itu gagal untuk clearance seperti itu ya. Ini Emerson, berawal dari Emerson kemudian masuk ke kotak penalti ini. Ah, tuh waduh. Itu pemain nomor punggung 16 mau clearance tapi gagal ya. Lebih cepat Odoi untuk mengeksekusi bola dan kembali gol 2-0. Nice banget. Oke, dan ini gua melakukan pergantian main dulu ya. Ada beberapa main yang stamina nya udah mulai hancur nih sepertinya.
Mount masuk deh. Kayaknya Pulisic ya, Willian gue geser ke tengah. Oke. Kemudian itu Chris James masuk deh. Dan Aspilicueta kita geser ke kiri, James ke kanan lagi. Dan satu lagi tahu nanti aja, mungkin nanti aja deh. Jadi dua pergantian main dulu ya. Mount dan Emerson keluar gantikan oleh Pulisic dan Chris James. Kembali goal kick buat Bournemouth. Masih unggul 2-0 atas jauh ini di menit ke-73. Luar biasa tadi gol dari Odoi ya. Ini perasaan gue kalau nggak, kalau Abraham nyetak gol, pasti Odoi juga nyetak gol ya. Ini kayaknya duetnya nggak bisa dipisahkan banget nih, Odoi sama Abraham ini keren banget. Lagian itu rada-rada mirip ya antara Odoi sama Abraham ya. Oke, kali ini langsung through ball maksudnya. Tapi masih terlalu jauh, ada Nathan Aki di sana. Borucs langsung bawa bola ke depan dia pada Fraser. Lewis Hudson Odoi kayak nice. Odoi through ball pada Abraham maksudnya. Come on, astaga, masih dipotong dong. Lagi-lagi masih dipotong. Oh, bukan pelanggaran ternyata. Come on, Cook pada Daniels di sana. Pada Danjuma, masih Danjuma di sana. Fraser, wow, berbahaya terlepas kali ini. Wilson shooting, oh, lagi-lagi Kepa, my man. Kepa luar biasa, refleks Kepa ya. Nice banget. 3 shoot dari Bournemouth berhasil dimentahkan semua, padahal sudah berhadapan sama Kepa. Untung kita punya kiper sebagus Kepa ya sejauh ini. Pulisic, masih Pulisic, kembali melebar pada Odoi. Nice, Odoi ada Aspilicueta, tapi staminanya udah habis, sayang sekali. Masih dipotong nih. Oh, langsung dibuang tadi. Fraser yang cukup ketat meskipun kita unggul 2-0, tapi ya tidak mau menurunkan tempo ya sejauh ini. Bagus banget, nice, gua suka seperti itu guys. Oke, dan ini pergantian main terakhir sepertinya Abraham. Gua ganti Oliver Giroud kali ya. Oke. Jadi sini gua masukkan Oliver Giroud. Jadi setelah 5 episode ini, ini penampilan pertama Oliver Giroud bersama Chelsea ya. Oke. Dan akan kita coba aja. Meskipun ya gue berencana untuk menjual Giroud, cuman gak apa-apa, kita coba dulu di pertandingan kali ini karena agak sedikit, apa sih namanya, Batshuayi ya, panah tadi merah ke bawah coy, makanya gue gak bawa ya. Tapi kita coba aja. Willian balik belakang pada Christensen, Loftus Cheek kali ini. Pulisic, masih Pulisic, through ball pada Giroud. Masih Giroud sana melakukan shooting dia dan gol. Wow, gila, speechless gue men. Ini Giroud luar biasa loh. Berawal dari pergerakan Pulisic ya. Pulisic kemudian, oh, kontrolnya men bagus banget. Kontrol sedikit langsung melakukan shooting dia dan berhasil mencetak gol. Emang nalurinya ini luar biasa nih Giroud ya. Cuman gue entah kenapa gue agak kurang serak gitu sama Giroud ini ya. Jadi ya buat kalian para fanspace-nya Oliver Giroud ya, gua tetap respect, bukannya gua merendahkan, cuman ya gua kurang serak aja sama tipikal permainan mungkin atau apanya gitu ya. Dan mungkin ya Giroud akan meninggalkan kita di musim ini. Tapi kita lihat aja nanti ya. Dan ini dia. Kita berhasil memetik kemenangan yang cukup meyakinkan ya. Itu 3-0 coy. Di menit ke-64, 72 dan 90, artinya kita 30 menit terakhir berhasil mencetak 3 gol. Luar biasa gak tuh. 60 menit pertama kita gagal mencetak gol, dan 30 menit terakhir kita berhasil mencetakkan 3 gol. Luar biasa men. Possession kita menang 55 banding 45, tapi shot on targetnya kita kalah ya, 4 banding 5, dan shotnya juga 4 banding 5 ya. Berarti semua shot itu ngarah banget ke gawang ya. Luar biasa. Kepa liat 7,5 coy ratingnya, keren banget. Jadi ya seharusnya sih selain pemain-pemain yang cetak gol tadi, man of the match-nya tetap di mata gua itu Kepa coy. Kalau kalian setuju ya silakan aja komen di bawah ya, karena menurut gua Kepa nih luar biasa banget. Dan sejauh ini Kepa masih clean sheet ya. Oke, dan itu kita lihat Watford kalah ya, Tottenham menang. Oke, dan di klasemennya Manchester United di puncak klasemen dengan 12 poin dengan Liverpool, dan kita ya sama poinnya sama Manchester City dengan 10 poin, dan MU, Chelsea, dan Manchester City, tim yang belum pernah kebobolan. MU luar biasa men, belum pernah kebobolan 10 kali dan cetak gol.
produktif banget, produktif, dan ini belakangnya tangguh banget. Ini harus benar-benar kita waspadai ya, MU ya. Oke, dan ini kita lihat nih, Gilmore Development. Wow, memang pemain ini feeling gua sih ini pemain yang sangat berbakat. Gua mainin dia aja di posisi yang istilahnya bukan tanda kutip aslinya gitu ya. Itu dia bermain udah cukup bagus menurut gua ya. Apalagi nanti kalau gua mainkan dia di posisi asli seperti CMF ya. Cuman ya kita nggak tahu juga, nanti akan kita coba aja ini dengan ability. Kita lihat di situ. Wow, agresinya 76, keren banget. Oke, ini atribut dari Gilmore ya. Gilmore. Ini atribut-atributnya, kalau kalian mau lihat tinggal di pause aja mungkin. Oke guys, mungkin gua rasa sampai di sini dulu ya pertemuan kita di episode kali ini. Seperti biasa guys, kalau kalian suka klik like, comment, dan subscribe. And jadi fun out guys. Bye bye.